mau keluar, pas mau keluar kan punya bayi segala itu, ada videonya. Ada anak bayi sama anak umur 1,5 tahun, kemudian sama adik aku pas nyumputnya di belakang kasur. Alhamdulillah, weh, selamat. Kalau enggak, emang enggak tahu. Terus itu yang dari pabrik roti, kayu dan itu kan kalau itu untung enggak kena kita, ada kehalang sama lemari, jadi nusuk dari lemari. Itu Bu, kemarin Ibu ada berapa orang di rumah? Empat, yaitu balita dua, aku sama adik aku, yang suami aku di konter, suami adik aku kerja, terusan anak di konter lagi, anaknya laki-laki, ini mah yang balita mah anak adik aku, untung gak apa-apa itu juga. Bu, ya, lihat kejadian kemarin trauma gak, masih takut? Alah, trauma, trauma sekali, apalagi itu yang anak kecil itu trauma pisan. Atau nggak trauma kumah lihat angin muter-muter itu kayu-kayu ini mah udah diberesin. Aduh mah itu buantakan, sen-sen semua kayu-kayu, kok kena ngeri weh lihatnya. Ini Bu, dengan kondisi ini nggak ngungsi atau gimana? Ngungsi, kalau saya nggak ngungsi, kalau adik sama mertua ngungsi semua. Mertua juga kan kena seng ini kepalanan sampai bocor dijahit 15 jahitan. Bagian genteng semua material-material dari pabrik roti pada kabur semua, jadi ke rumah-rumah warga, yang saya mah kasur semua, nggak ada yang bisa dipakai. Semua ini mah hampir semua kena. Soalnya imbas dari material pabrik roti pada kabur ke rumah-rumah warga gitu. Balok-balok juga. Balok tuh, aduh, tuh, balok bukan balok, kayu gede, balok kayu gede, terusan itu apa? Baloknya segini seng. Semuanya pada kesini, ah. Pada jatuh ke atas. Oh, tuh rumah saya kasurnya nggak bisa di itu sama sekali. Loh, sama sekali nggak bisa. Kemarin gede-gede banget Bu anginnya. Gede-gede banget. Terus ada yang celaka itu yang nggak tahu ketinggalan apa sini. Kemarin nggak kelihatan jalan ini mah kemarin. Oh gitu. Bu gimana, masih sampai sekarang masih trauma nggak? Masih, saya bingung malah mau ngapain dulu ini. Yang mau dikerjain yang mana dulu? Di dalam kayak gitu gimana? Apa yang paling dibutuhin Bu sekarang, buat sekarang? Buat sekarang? Buat sekarang apa yang punya Bu? Ya, tempat bantuan, pokoknya malah.